kawan, selamat datang lagi di videonya Sopir Truk Kanada. Hari ini saya dapat kebagian ambil roti lagi. Kita jalan-jalan ke sana yuk, ikuti terus. Tempatnya agak sempit, jadi saya mundurin trailernya atau majuin bannya agar bisa menjangkau tempat-tempat sempit, karena trailer ini agak panjang, tidak delivery trailer, jadi 53 kaki panjangnya. Majuin bannya biar bisa menjangkau pas kita nikung, biar bisa mengurangi tikungan, jadi kita masukin bannya ke tempat rel. Saya akan tunjukin nanti. Yuk kita keluar yuk. Jadi bannya dimasukin sini. Dulunya di belakang di sini. Jadi aku masukin ke sini. Aku geser bannya. Geser sedikit biar bisa nikungnya lebih tajam. Saya pinginnya biar enggak dari kanan masukin trailernya, lebih gampang dari kiri, di mana steering wheel itu lebih gampang karena kita bisa ngelihat leluasa. Kalau di sebelah kiri kita nggak bisa lihat trailer. Jadi saya akan coba muter di sana dan biar bisa mundurinya ke sebelah kiri. Yuk, coba saya puter di sana.
aja sih kawan-kawan. Jadi saya harus ambil trailer yang sudah berisi roti dan balik lagi ke warehouse. Gitu-gitu aja. Kerjaannya gampang sih. Kalau udah dapat kerjaan gini, bisa saya bikin video. Oke deh kawan-kawan, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.